Alright, hello Ningga Nominasan, welcome back to Nobren Sawado Eke Nobren Syaka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Dragon Ball Legends, yang mana kita dapatkan beta download untuk hari ini pada hari Selasa tanggal 30 April 2024. Menarik ya, kita nggak dapat update pada hari Rabu. Karena hari Rabu sendiri tanggal merah ya, May Day, tanggal 1 Mei. Jadi tanggal merah. Dan ini ada Golden Week untuk di Jepang, jadi kita akan dapat ya update yang cukup banyak ternyata. Ini kita dapat banner unit, yaitu adalah Nappa dan juga Vegeta. Ada di beta downloadnya game ini pastinya. Terus juga ada juga Tenkai Super Saiyan 3 merah. Terus satu lagi adalah Free to Play Wish ya. Itu play wish sendiri belum kelihatan, mungkin akan rilis minggu depan ini, jadi kita akan cek ya satu terlebih dahulu. Nappa apa sendiri punya stat yang bisa dibilang cukup bagus untuk defense, namun secara attack biasa ya, kebelas di sini. Dan kalian bisa lihat di sini card healthnya adalah ini ya, card dan juga heal. Ya perutku agak nggak enak ini. Untuk arts di sini untuk green card itu biasa. Ini adalah jauh untuk Vegeta sendiri, untuk start sendiri. Defense naik ya, tambah kuat. Terus blast attack-nya gede banget ya. Sasuke Vegeta. Dan untuk green card kukira areal, ternyata enggak. Launching forward, maju ke depan. Oke, Vegeta seperti itu. Saya kan gacha tetap, tapi tunggu aja ya, mungkin ya mungkin agak telat, tapi tetap gacha lah, santai aja. Santai, saya kan gacha, santai. Ya, terus kita akan bahas-bahas untuk Super Saiyan 3. Son Goku dah ini dia. Yes. Ini karakter lawas banget, tipe blast. Elemen merah ya. Dan kita dapat Zenkai ya. Wow, Zenkainya pun terlihat strong ya di sini. Attack blast not bad ya, namun untuk damage blast attack tinggi sekali, jadi bilang Zenkai biasa ini cukup tinggi ya. Arts biasa, Majin Musaka attacknya biasa, blast biasa. Blue card adalah Super Kamehameha, melemparkan atau memberikan damage masif, impact damage 30% damage ke special move, 15 timer count setelah aktivasi, tapi damage aktif ketika kena musuh, destroy semua kartu special arts musuh dan menghilangkan atribut upgrades dan juga buff efek. This is good ya, ini karakter lawas dan punya kemampuan seperti ini sangat modern, very good. Lalu focusing key di sini dapat heal dan juga key 50 30% ke blast arts damage, tidak bisa di stacking. Terus juga 30% special move damage, sampai tiba-tiba aktif juga ketika 90 timer count sudah berlalu. Draw special move seperti ini kita tahu ya, persaingan 3 Goku kan emang lebih ke timing ya, timer ya. Dapat green, dapat blue card di sini. 50% damage special move tidak bisa di cancel dan juga 30%. Jadi ini blue cardnya akan sakit ya. And ability heal 20% dan ki 50, lalu 30% damage untuk strike arts, tambahan juga untuk blast arts, minus 5 untuk cost. Terus juga efek tiba ini aktif ke diri sendiri, 10% untuk damage inflicted ke 10 timer count telah berhasil mengenai serang, mengenai atau menyerang musuh dengan strike, dan begitu pula dengan blast. Oke, okay. Ini efek permanen ya, kemungkinan akan didapatkan setiap kali, dan ini aktif 5 timer count, cepat banget ini. Di ability jelek ya untuk elemen merah. Jadi ability adalah Saiyan,
Rata-rata sayan merah itu jelek, coy. Untuk di ability-nya ya. Ink ability, efek damage aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai 80% damage inflicted, pengurangan damage 50% serta 40% ki recovery. Efek damage ini aktif setelah sebelum 90 timer count, 20% damage inflicted, 30% ki recovery, dapat card draw speed, 20% critical rate dan critical damage 20%. Oke. Okay. 20% damage untuk tim Saiyan atau episode Majin Saga Z. Dari battle dimulai sampai karakter ini kalah. Dari support juga. Sampai tibain aktif ketika karakter ini masuk ke arena. Ya. Minus 5 untuk strike dan blast cost, card draw speed, berarti otomatis card draw speed dapat 2, menghilangkan cover chain ya 3 kali kita masuk arena, very good. Terus juga secara random draw satu kartu ketika kamu punya 3 atau kurang kartu, bagus ini. Lalu 5% 30 20% dan damage inflicted, pengurangan subcon by 2. Terus lanjut sampai di aktif ke musuh ketika cover chain debuff plus 20 ke semua cost musuh ya. Oke, dan di satu kartu efek di bawah ini aktif setiap kali kena serangan musuh atau blast musuh dapat debuff di sini, pengurangan attack dan blast power dan juga cost nambah lagi, anjay. Terus beyond one limit, efek di bawah ini aktif ke diri sendiri sesuai dengan jumlah musuh yang ada di arena. Jadi kalau musuh tinggal 1 damage-nya berkurang, namun kalau masih 3 damage-nya tinggi ya, blast damage. Oke. Efek di bawah ini aktif ke diri sendiri ketika karakter ini KO, dapat heal damage, jadi punya death buff ya. Jadi kalaupun karakter ini mati ya oke okay sih. Oke. Okay. Keren sih gambarnya, cuk. Menarik. Terus kita juga dapat equipment. Nanti habis ini kita pindah ke kita pindah aja langsung ya. Tempatnya Hydros di sini. Nah, sekaligus kita lihat apa ya saja yang kita dapatkan. Ya, kita dapat wish. Ya kan, kita dapat wish. Legends Limited 8 rilis hari ini, purple dan wish akan kita dapatkan besok ketika reset. Tuh. Tapi kita bahas sekarang aja. Kita dapat banner juga untuk ini yang kita isi. Tiketnya juga. Beberapa yang tidak saya miliki, semoga dapat ya. Nah, dah. Ya, untuk Super Saiyan ya. Genkai. Nah, kita bahas. Step up banner. Ya, apa saja? Kita akan lihat. Dan apa namanya equipment yang kita dapatkan, kita lihat-lihat. Wah. Dan Wisu di sini. Lihat bannernya dulu ya, kelihatan nggak ya, kelihatan ya. Ini adalah apa, Vegeta. Kalian bisa melakukan gacha ini dengan gem 3500 gem ya, satu kali rotasi. Kiranya aku punya itu 3500 gem di akunku yang satunya ya. Untuk feature di sini ada Nappa, Goku, Super Saiyan Goto, Super Saiyan Goku. Oh, ini Bobo-nya dapat Zenkai ini. Karakter satu-satunya yang belum dapat Zenkai ini. Dan full power dan Trunks Vegeta. Tapi rata-rata ini Vegeta family Saiyan sih. Terus untuk unfeatured ada beberapa karakter yang lain-lain lah. Ada Bulma dan Vegeta comeback, very good, really langsung balik loh.
Oke, menarik. Unfeatured 2 ini comeback dengan cepat ya. Terus ini dia equipmentnya. Event eksklusif dan God of Destruction Saga. Oke. Ya. Defense, attack dan health. Oh, very good. Tapi ini untuk free to play. Ini untuk Vegeta Clan Frieza Force. Health Restoration, Base Blast dan juga 15% untuk Strike Blast Defense. Kurang bagus. Menurutku sih kurang bagus. Kurang bagus sih. Untuk Wish ya, kita bahas kemampuan Wish di sini. Wish sendiri defense solid, attack not bad untuk free to play. Main ability adalah draw strike art, kit 50 dan juga meningkatkan cutthroat speed level 1. Dan Wish ini adalah Wish warna ungu kedua sih. Ini ability apa tiba-tiba aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai 90% untuk damage inflicted, pengurangan damage 65%, cutthroat speed level 1 minus 20 untuk health restoration dan heal setiap kali timer count. Apa tiba-tiba ini aktif ke karakter ini ketika masuk ke arena, kemungkinan kita menarik ini. Ini kita tiba-tiba dapat wish ya. Kemungkinan anniversary bisa aja kita dapat God of Destruction Heroes Saga untuk LF ya. Kemungkinan God Goku mungkin, God Goku LF mungkin. Bisa aja kita dapat Ryuken mungkin. Enggak tahu. Bisa aja. Oke, terus juga efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika battle, ketika masuk ke arena, dapat strike, dapat key, 50% make inflicted, 50% ke key recovery. Efek dibanding aktif ketika musuh ganti karakter, ketika karakter ini ada di arena, draw satu kartu, dapat key dan damage. Oke. Kedua, efek dibanding aktif setiap kali karakter ini menggunakan strike atau blast, dapat key 30% damage dan anti cover change. Wow, aktif sekali ketika oke. Apa tiba-tiba ini aktif ketika berhasil mengenai menyerang musuh dengan strike ya. Oh, ini ada gacanya, 30% untuk destroy semua kartu, 30% untuk mengurangi ki musuh. Oke, menarik sekali Wisan di sini. Ada gacha ya, gacha efek ya. 30% untuk jadi kalian bisa gacha ini semuanya aktif bersamaan ya. Aktif bersamaan. Jadi kalian bisa aktif ketiga-tiganya ataupun satu doang gitu. Cukup menarik ini. Sampai diberi aktif ketika nyawa berada di 50% atau kurang ketika diserang musuh, dapat dan lain sebagainya. The ability adalah God Key, Tech Exclusive dan atau Element Purple. Oke. Dan jangan mau dibikin untuk menaikkan Mono Purple lagi coy. Pokoknya Goku Vegeta dari Broly itu Zenkai pokoknya. Health card di sini ada card seal ya, dan blast cardnya seal KB. Green card di sini seal enemy special move ultimate awaken, tidak bisa diaktifkan 10 timer count. Wow, ini karakter cukup bikin pusing ini ternyata. Wow, isinya debuff semua cuk. Untuk blue card sendiri ada major impact damage apa tiba-tiba aktif ketika aktivasi. Terus juga ada draw 2 kartu, 30% damage in special move, dan paralyze. Dang! Peace! Punya efek-efek yang nggak jelas. Itu sih untuk bahas-bahas kali ini ya. Yes, sir! Kita akan akhiri video kali ini. Thank you for watching, minasan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you next one. Bye-bye. Jangan lupa ya.